Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Abdurrahman Kojar dan saya Gracia Rahel. Kami dari 7E ingin menjelaskan tentang batik yang ingin kita bawakan ini. Nah, pertama-tama kita menjelaskan dulu batik itu apa. Batik adalah seni yang terletak di kain yang dituliskan malam dan memiliki kekhasan tertentu dari setiap daerah. Misalnya dari daerah A memiliki batik ini dan daerah B memiliki batik ini. Mereka itu saling memiliki corak dan kekhasan yang berbeda. Nah, batik juga pertama kali diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Nah, sekarang tepat hari ini 10 tahunnya batik. Batik yang terkenal di Indonesia ini berasal dari batik Pekalongan, Solo, dan juga Cirebon. Dan kita harus bangga sebagai generasi muda yang meneruskan bangsa Indonesia, meneruskan perjuangan Indonesia untuk mewariskan budaya-budaya kita agar tidak diklaim oleh bangsa lain. Dan ini adalah contoh batik dari Yogyakarta dan Pekalongan. Ini adalah batik nitik. Nah, batik ini termasuk batik tulis. Biasanya batik tulis itu masa pembuatannya 2-3 bulan karena dikerjakan sendiri, bukan dari mesin atau apapun. Ini menggunakan canting, jadi biasanya waktunya bisa lama. Nah, batik nitik ini bisa ditemukan di Yogyakarta, di Keraton, ataupun di Pekalongan. Jadi contohnya di Pekalongan, contohnya di Keraton. Jadi di Keraton itu dulu tuh dekat dengan pengrajin. Jadi batik ini memiliki kekhasan dari Keraton, daerah Keraton. Kalau batik ini adalah batik tujuh rupa. Batik tujuh rupa ini berasal dari Pekalongan. Batik ini bernuansa alam dan biasanya gambar-gambarnya adalah gambar hewan dan tumbuh-tumbuhan. Gambar batik ini adalah campuran antara budaya lokal dengan budaya etnis Cina. Karena Pekalongan adalah tempat transit perdagangan antara negara-negara lain. Sehingga pada batik ini sangat kental dengan nuansa alamnya. Dan di sini kita bisa lihat batik tulis ini memiliki kekhasan tertentu dan memiliki makna. Nah, maknanya itu di sini memiliki makna Tuhan, manusia dan alam dan memiliki motif daun, titik dan bunga bisa kita lihat. Kalau yang di sini tuh lebih mengarah pada hewan dan tumbuhan ya. Kuku dan ini ada tumbuhan.